Berkah Sawit Channel selalu di hati, selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Berkah Sawit Channel ya. Di mana kita saiki anak ing buah-buahane Pak Ramin Ukui. Nah, Pak Ramin ini selalu inovasi. Di mana kebun Pak Ramin, kebun buah-buahan ini berada di antara kebun sawit dan kebun karet, namun Pak Ramin tetap gigih untuk menanam buah-buahan. Untuk itu, ayo kita jalan-jalan ning kebune Pak Ramin. Ayo, monggo. Masih penanaman ya. Iki jeruk ya, kasih ngerontok pisan. Kebetulan Pak Ramin ini nganu ning pintu gerbang iki burung jadi. Jadi, assalamualaikum Pak Ramin. Pripun kabari? Iki masih inget kan Pak Ramin yang selalu inovasi neng sawit inovasi masalah pupuk iki. Ya mbak iki gigih konco-konco nih donanem sawit sawit karet itu mah karet kono kaya sawit kaya. Tapi Pak Ramin dengan gigihnya dia nanem buah-buahan ini ada apa nih ya nanem buah-buahan yang rencananya untuk anu Pak ya, untuk agrowisata. Ayo kita ngobrol-ngobrol ke Pak Ramin. Pak, iki piye Pak? Sebenarnya kok padahal kiri kanan kan sawit karo karet sampean kok nyeleneh kok gawe buah-buahan iki piye nggo menuh? Hobi ya. Hiburan. Hiburan. Kita lepas kok penak ke sawit. Kalau murah karet-karet murah, kita akan hilang pikiran susah ya, Pak. Iya benar-benar. Bener ya, ini tempat iki ya Pak. Waduh, santai kali kawan-kawan nih arep rene entuk kan Pak. Oh, jadi kawan-kawan kabeh. Sing wis capek kok sawitan ya. Capek kok sawitan, capek nderes karet. Oh, jalan-jalan merene gratis, Pak. Mangan jeruk gratis. Mangan jeruk gratis rene ya, gratis loh. Nek klopone urung Pak ya? Bagian buah. Jeruk. Apa wae Pak? Apa wae? Tanaman-tanamane? Kopo eneng, durian eneng. Durian eneng. Ayam eneng. Ayam eneng. Jadi mau oh, berarti iso bakar ayam neng kene Pak ya. Iya. Kayune wis nek kayu karet kan. Ayo karet juga oke. Okay. Kita lanjut ya Pak. Monggo Pak, ayo ndelok-ndelok Pak. Nah, kita ndelok Pak Ramin iki lagi. Ini ya. Kita jalan-jalan. Iki apa Pak iki? Iki. Oh, joglo kanggo santai. Oh, kanggo santai-santai. Oh, oh iya. Oh, bantu kondi Pak? Unri ya Pak ya, bantuan Unri. Ya. Jadi yo, sopo-sopo sing arep bantu neng kene, gane Pak Ramin, dinas swasta maupun perusahaan maupun pribadi yang ingin buat joglo di sini atau tempat-tempat duduk Pak ya, tempat duduk, tempat selfie silahkan untuk buat sini, nggak apa-apa ditempel namanya kan nggak apa-apa Pak ya. Oh, apa-apa. Nah, kita mau gawe mundur. Tempat selfie. Wah, emang kreatif juga. Aduh, kreatif juga. Ayo. Bakal manfaatkan. Wah, memang nampak ini ukuya. Aduh, ukuya ada enggak usah jauh-jauh ini. Ini ya. Silakan ya yang kreatif-kreatif lagi mau nambah-nambah apa di sini silakan ya, Pak ya. Dipersilakan sama Pak Ramin yang mau nambah entah apa untuk tempat-tempat selfie yang belum ada Pak, pompa air Pak ya? Pompa air ini apa Pak? Ini joglo untuk pertemuan musolanya Pak? Musolanya bawah sana Pak. Oh, musolanya di bawah sana. Oh, ada musola, jadi sudah dilengkapi sama Pak Ramin. Ada ini tempat istirahat Pak ya? Tempat istirahat, tempat ngobrol. Siapa tahu mau meeting yang di tempat yang agak bebas, silakan datang langsung hubungi Pak Ramin. Lampu listrik udah masuk LN. Nah, tempat joglonya, tempat duduknya, musolanya, kalau mau dibakarkan ayam, bebek, mentok ada semua, tinggal pesan. Nah ini sudah mantap, kreatif ini Pak Ramin nih, walaupun berada di ujung ya, di ujung kampung ya Pak ya, ujung kelurahan perbatasan Bukit 2, tapi Pak Ramin dengan
yakinnya bahwa ini suatu saat nanti jadi tempat agrowisata. Itu jeruknya sudah mulai, duriannya sudah mulai juga. Yang paling mantap besok ini kalau kelapanya ini Pak ya. Kelapa sudah buah, kelapa mudanya ini Pak. Tinggal ngambil. Sekarang ini mumpung masih gratis masuk, silakan. Langsung di order dulu sama Pak Ramin, mau datang langsung disambut sama Pak Raminnya. Perintis, masih merintis ya Pak ya. Siapa yang mau jadi investor ya, boleh Pak ya. Boleh. Ada diperbantukan, boleh. Kita nengok jeruknya Pak. Nah, yang madu. Umur 2 tahun setengah nih ya, sudah mulai buah. Oke, dari Dinas Perkebunan Pelelawan Pak ya? Iya. Perkebunan Pelelawan. Ini juga jeruk. Apa? Cabai ya? Cabainya, cabai geprek. Sudah mulai ditanam juga, siapa tahu nanti. Bakar ayam, sudah ada cabainya. Ini Pak, jeruk apa ini Pak? Yang banyak Pak, 50 batang. 50 batang? Buah. Oh ini patah ini. Ini masuk kurang rawatan Pak Banu. Iya. Yeah. Tanam sudah kurang perhatian lah, sayang karena ini banyak bagi-bagi jas tenaganya. Ini juga musangking di bawah ini. Ini apa? Durian musangking. Sangking. Musangking. Musangking. Umur 2 tahun ya. Umur 2 tahun. Oh. Coba perawatan ini. Sudah mantap ini, tinggal apa Pak ya? Nah, apa gunting ya? Perawatan pemangkasan. Yang mana bagus dibuang, enggak bagus dibuang. Coba ini. Lengkap lah besok ini, ada jeruk, ada kelapa. Aduh jeruknya itu tengok. Nah, ini joglonya ini yang belum terawat ya, tapi sudah ada. Ada lampu pun sudah masuk ke sini, belten. Jadi tinggal bersihkan aja. Ayo kawan-kawan semua yang mau bantu maupun bantu doa jadilah. Ini musolanya, tempat sholatnya sudah dilengkapi nih. Nah, ini kamar mandinya sudah ada. Sudah mantap lah pokoknya mantap lah. Yo, kurang apa ya, tinggal pompa air ya Pak ya sebelum. Nah, sampai tegak lemah, woi. Mantap. Itu pete itu berapa pokok itu? Sudah mulai buah petenya. Jeruknya. Nih, ambro ini. Ini sawit Pak ya? Batasan dengan sawit nih Pak ya. Kelapa gading. Kelapa rasa pete. Oh, udah mulai buah. Berapa tahun nih Pak? Nah, ini apa Pak? Ini. Awas. Jeruk manisnya. Lengkap. Nah, nanas. Nanas madu ini. Belum ada buahnya ini Pak. Oke, kolam lele. Apa nih? Ini lelenya. Jadi tinggal bakar lele atau bakar ikan, semua ada. Mantap. Jadi dikasih lengkap. Ada lele, ada kelapa, ada ayam, ada mentok. Oh, tengok ayamnya udah datangan. Ayamnya sudah datang, entoknya datang. Tinggal yang mau potong, tinggal potongnya.
pepaya. Pepaya ada buahnya. Ya, pepaya California. Kupu-kupunya ini udah ada semua. Nih ada tempat duduknya, nyantai nih. Tapi ada perlu sentuhan-sentuhan agar lebih nyaman lah. Nah, ini sudah disiapin juga. Apa ini, Pak? Akar kelapa. Nah, namanya kue akar kelapa nih. Jadi apa, Pak? Iya, Pak. Aslinya tujuannya sampean piye kok padahal sampean sibuk sawit, deres karet, manen sawit, ijek juga nandur iki. Panen kan anak kita sudah ngerti dengan petani. Iya, aja hilang tani ini ngono ya, Pak. Sawit atau petani kan. Iya, benar-benar. Baik, Pak. Pak, untuk harapan-harapan kepada ini, Pak, kepada masyarakat sekitar, anak-anak muda maupun kepada dinas ataupun kepada swasta, Pak, apa aja, Pak? Ya, kepada masyarakat ini ya, kepada dukungannya lah. Ada kebutuhan ini, kebutuhan ini yang mohon kita bersama mengajukan dukungan kita. Karena adanya kerobotan ini insya Allah bisa banyak untuk kepentingan masyarakat. Ada program jalan ya kan, dari kerobot tani kerjasama dengan CSR, alhamdulillah jalan terrealisasi, Pak, 2,5 kilo dari lintas kemarin sampai ke kebun ini. Dan untuk kedepannya anak muda milenial, petani muda, mari kita lanjutkan untuk bertani. Kuliah kita mencari ilmu, bukan untuk mencari lapangan kerja, bukan untuk mencari kerja, lapangan kerja, tapi buat lapangan kerja sendiri. Ilmunya kita manfaatkan untuk penampilan sendiri, karena sekarang kita berusaha ini gampang kok zaman sekarang. Dari medsos sudah banyak kita jual belinya melalui online, sudah gampang, ya kan? Mencari ilmu pun dari medsos kita banyak manfaatkan. Nah, untuk para pihak swasta atau pemerintah, ya, untuk yang saya harapkan lah, mohonlah bantuannya untuk pendampingannya lebih dekat kepada kelompok tani kami ini yang kami cita-citakan untuk membuat agrowisata. Kerwisata, Pak, ya. Kali sumur bor kan belum ada, Pak Manu, kan? Nah, kami sangat membutuhkan kalau ada bantuannya dari pihak pemerintah atau swasta, CSR, bisa. Kami mengajukan, pasarannya kami ajukan untuk membantu bikin sumur bor, Pak. Sumur bor. Mungkin fasilitas itu kita belum punya di sini, kan? Lainnya sedikit-sedikit ya udah ada, alhamdulillah. Okay. Nah, itulah harapan kami untuk depannya. Okay, Pak. Terima kasih, Pak, ya, menyempatkan waktunya untuk ngajak jalan-jalan dari berkas sawitnya. Oke. Okay, makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.